Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Oke, mulai sebelum kita mulai sharing kita boleh berdoa terlebih dahulu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mensharingkan sedikit kebenaran firman-Mu ya Bapak, kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir ya Bapak, agar semuanya hanya menggunakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, pertama kita kenalin dulu ya, kalau aku Rami Inji dan... Aku Brian. Oke. Jadi hari ini kita akan men-sharingkan nih Next Generation Viva nih mau ngobrol-ngobrol tentang satu tema nih. Nah, tema itu tuh sangat sederhana, tapi benar-benar challenge banget nih buat anak muda zaman sekarang nih, Be. Ini tuh temanya cuma satu kata, cuy. Kasih. Tapi tuh memiliki arti, makna, pengertian tuh yang dalam banget, Ci, buat kita, Ci. Wah, benar banget nih, Be. Nah, hari ini tuh kita bakal bahas tentang temanya kasih. Tapi kita kerucutkan lagi nih, yaitu temanya itu kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan dalam hidup kita, itu kasihnya sejak kita lahir, Ci. Sampai sekarang nih, kita lagi podcast ini, pasti kita bakal merasakan banyak kasih Tuhan dalam hidup kita, kan? Iya dong, pasti. Apalagi kayak gue juga sekarang udah umur 24 ya, dimana kayak pasti dalam sepanjang perjalanan hidup gue, banyak banget kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya kan, dalam hidup gue juga banyak banget lah pasti. Apalagi di hidup gue. Nah, boleh gak sih lu sharingin satu aja pengalaman lu lah? Waduh, apa nih? Iya banyak banget sih kasih Tuhan ya. Tapi iya, pastinya gua, sih. Tapi kalau gue boleh cerita satu tentang kasih Tuhan dalam hidupan gue yang terbaru banget nih di tahun 2023 ini. Mungkin tentang membaca Alkitab ya, Be ya. Wah, gimana tuh? Menarik tuh. Nah, yang kita tahu nih di tahun 2023 kan, 2022 kan kita... ada grup baca Alkitab nih, namanya Mabar, Be. Lo tau gak nih, Be? Betul, ada, betul. Lo ada juga di dalam situ, Be? Ada. Ada. Terus apa hubungannya tuh tentang tema kita hari ini? Nah, kalau dulu 2022, dimana kayak gue udah gak tau nih baca Alkitab sampai mana, Be? Itu saking udah banyaknya atau lupa tuh? Ah, kebetulan lupa, Be. Aduh. Saking lupa gue udah gak tau baca sampai mana. Nah, masuk tahun 2023, gue buat lah namanya resolusi. Awal jadi, tahun ya? Awal tahun, betul. Dimana resolusi itu... gue pengen kayak gue baca Alkitab rutin lagi gitu. Jadi ya udahlah, gue buat resolusi mau baca Alkitab. Tapi walaupun kayak gue nggak baca tiap hari nih, tapi at least gue sekarang udah menetapkan diri untuk setiap 2 hari sekali gue baca Alkitab. Lu mencoba lah ya, mencoba, untuk rutin. Betul. Nah, tapi gue mulai lagi nih dari awal, nggak dari lanjutan. Karena apa sih? Karena udah lupa ya? Iya, kebetulan gue udah lupa apa yang gue baca. Jadi lebih baik ya udahlah, gue ulang aja dari awal ya. Betul. Kan. Nggak ada salahnya ulang dari salahnya awal. Nggak ada salahnya baca Alkitab berkali-kali kan? Iya. Nah, gue ngerasa semenjak gue baca Alkitab itu, Be, walaupun masih 2 hari sekali, dan gue juga netapin di resolusi bahwa kayak gue harus doa setiap malam nih. Kadang gue suka ketiduran, Be, masalahnya, bener Be, kalau doa malam. Udah capek kerja kan? Nah, udah sampai capek kamar, kerja. Udah tidur kita. Nggak enak AC ya kan, Be, ya? Jadi sempet banget kayak gue beberapa ketiduran. Jadi gue juga paksa diri untuk kayak, yuk doa dulu sebelum capek banget dan sebelum ketiduran, yuk doa malam. Nah, semenjak gue ngelakuin itu, dimana kayak gue baca Alkitab 2 hari sekali dan gue doa malam, ternyata tuh kayak kasih Tuhan tuh bener-bener nyata di hidup gue, Be. Kayak semenjak gue ngelakuin itu, kayak banyak banget berkat yang Tuhan kasih dalam kerjaan gue, Be. Kayak ada aja gitu setiap hari. Ada aja jalan Tuhan nih buat kerjaan lu. Benar. Nah, kalau lu gimana nih, Be? Kalau gue ya, kalau lu kan udah dari segi pekerjaan nih. Kalau gue, pengalaman gue dalam segi pendidikan lah. Gimana tuh, Be? Jadi, waktu gue mau naik ke SMA itu, gue kan mau mencoba untuk masuk SMA Negeri namanya. Nah, SMA Negeri ini tuh, kalau di zaman gue ya, itu tuh masuknya kita harus via nilai UN, ujian nasional. Ngalamin dong. Zaman kita nggak beda jauh deh, Be. Maaf nih. Nah, itu gue mesti... istilahnya kerja keras lah untuk UN itu. Nah, pas UN itu udah keluar, nilai gue nih nggak tinggi-tinggi banget, tapi nggak rendah-rendah banget lah. Jadi, standar, tengah-tengah. Tengah-tengah, oke. Terus? Tapi gitu gue, kalau mau masuk negeri, gue harus bersaing dengan seluruh anak-anak yang mau masuk di sekolah itu juga, Ci. Berapa orang tuh kira-kira? Itu udah ratusan sampai ribuan kayaknya, Ci. Ribuan, wah sengit ya. Banget. Nah, ceritanya tuh jadi kan gue mengikuti tahap 1. Tahap 1 di jurusan gua itu
di tahap 1 itu orang yang keterima tuh maksimal cuma 30-an, Ci. Jadi segitu banyak 30 doang? 30-an doang, Ci. Dan dengan nilai gue yang standar, Ci. Kalau nilai gue tinggi mah gue nggak usah takut. Iya, iya, tinggal ya udah tunggu tinggal aja. Terima santai aja lah. Ini kan tapi nilai gue tengah-tengah lah ya. Dak dikduk. Nah, yang bikin gue dak dikduknya lagi kalau gue sampai nggak lolos tahap 1 itu, Ci. Kan ada tahap kedua, masih ada kesempatan. Tapi tahap keduanya itu pas banget sama rencana liburan keluarga gue, Ci. Wow, direncanain tuh ya. Udah beli tiket udah segala macem, Ci. Jadi kalau sampai di tahap 1 itu gue nggak masuk, Ci, gue nggak ikut liburan, Ci. Wah, gue mesti setor data ulang lagi, Ci. Oh, untuk ikut tahap 2 ya? Ikut tahap 2, Ci. Sedangkan keluarga gue nanti liburan, Ci. Kan rasanya gimana gitu ya? Iya, sendirian. Sendirian di rumah. Iya, deg-degan. Nah, pas waktu seleksi itulah aku bilang ya. Itu aku masukin data segala macem. Nunggunya kan 2 harian. Jadi kayak kita mantau nilai kita nih. Ada yang susul atau enggak nih. Di hari pertama tuh nilai gue masih aman lah, masih 10-20 besar. Nah, di hari-hari masih kedua nih, iya, tetap deg-degan sih tapi. Oh, deg-degan. Di hari keduanya ini kayak udah 29, terus ke 30. Nah, itu kan mulai deg-degan tuh. Iyalah ya, namanya cuma 30. Iya. Terus juga harus apa mikirin liburan kan, campur aduk dah pikiran gue. Cuman gue di situ berserah penuh pada Tuhan. Gue selama seleksi itu, selama gue nungguin hasilnya itu, gue kayak berdoa, bilang Tuhan berikan yang terbaik Tuhan. Terus gue nyanyi pujian, style di YouTube kan, gue style buat bikin gue tenang lah. Nah, akhirnya tuh di tahap-tahap sisa berapa jam lah, itu tuh gue udah di ujung gue tuh, Ci, udah 30-an, udah hampir berapa orang lagi gue udah terdegradasi tuh. Wah. Gila, lu tau kan berapa deg-degan itu? Bisa gak tidur gue kayak, bukan deg-degan lagi. Gue tuh setiap menit gue refresh website-nya. Oh, setiap menit ya? Karena saking deg-degannya. Sambil ngecas laptop gak boleh mati ya? Gak boleh mati tuh, karena itu hubungannya ya nanti sama liburan itu yang udah disiapin. Bener, apalagi udah beli tiket kan? Betul. Nah, tapi puji Tuhannya karena kasih Tuhan lah ya, kalau yang kita bahas hari ini. Tuhan tuh kasih jalan yang terbaik buat gue. Di tahap 1 gue udah bisa lolos dengan nilai yang gue bilang itu, gak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah, standar. Keren banget gak sih, Ci? Keren banget lah, benar-benar kasih Tuhan itu benar-benar nyata ya, Be, di kehidupan kita ya, Be. Nah, kalau itu kan tadi cerita kita yang satu pengalaman yang kita ingat, tapi kasih Tuhan tuh gak cuman kayak gitu. Kasih Tuhan tuh dari kita bangun pagi aja, Ci. Bangun pagi, kita melek, kita masih bisa napas, kita masih sehat bangunnya, itu tuh udah kasih karunia Tuhan banget, Ci, buat kita, Ci. Benar, setuju banget, Be. Apalagi kayak maksudnya kayak pagi-pagi gitu, walaupun kita cuma masih bisa dikasih nafas, tuh bener-bener kita udah harus bersyukur udah ya, Be. Udah harus bersyukur. Ya. Nah, sekarang kita juga mau lihat ayat nih, Be, dari Alkitab ya, sebagai reminder nih bahwa Tuhan tuh bener-bener mengasihi hidup kita. Jadi yang pertama tuh kita bisa buka di Roma 5 ayat 8, Ci. Ini gue bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, apa nih, Be, yang lu bisa pelajarin dari ayat tersebut, Be? Kalau yang bisa gua dapet ya, kasih Tuhan tuh ditunjukin dengan bukti, Ci. Dengan bukti nyata, nggak cuma janji semata. Tuhan tuh rela mati di kayu salib buat kita yang berdosa loh, Ci. Yang kita sebenarnya nggak layak, Ci, dikasih itu. Tapi Tuhan melakukannya, Ci, karena kasihnya kepada kita, Ci. Berarti Tuhan kayak berani rela berkorban ya, Be, ya? Bener banget. Nggak cuma janji doang, Ci, dia, Ci. Oke. Menyambung dari ayat yang tadi lu buka nih, Be, gue juga mau buka satu ayat nih, Be. Boleh. Di 1 Yohanes 4, ayat 9. Nah, gue boleh bacain ya, Be, ya? Boleh. Nah, isinya itu adalah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau dari ayat ini, apa yang lu dapet, Ci? Sebenarnya hampir sama sih, Be, kayak lu. Kayak di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tuh mengasihi kita tanpa syarat. Benar-benar kayak kita nggak ngelakuin salah pun kayak Tuhan tuh udah mengasihi kita. Kayak Tuhan pun sendiri adalah kasih, Be. Bener banget. Nggak kayak manusia ya. Oh iya. Kalo dong, manusia, beda kan, dong. Lu bisa nggak mengasihi musuh lu atau orang yang bikin lu sebel? Oh, agak berat sih, Be, nah, kalau kayak gitu ya. Padahal Tuhan sendiri udah ngajarin kita mengasihi semua orang tanpa syarat, Ci. Nah, itulah makanya hebatnya Tuhan kita. Nah, makanya kita juga harus mengasihi sesama kita tanpa harus kita membeda-bedakan. Gitu, bener, gue juga belajar sih, Be, untuk mengasihi
musuh-musuh kita atau orang yang nyebelin terhadap kita. Bener. Cuma yang namanya manusia masih ada kedagingan. Betul. Ya. Kita juga manusia masih belajar untuk mengikuti Tuhan yang kayak sangat mengasihi semua orang. Bener banget. Nah, Be, coba kita buka satu ayat terakhir nih, Be. Oke, boleh. Kita buka di Mazmur 117 ayat 2. Gue bacain ya. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Itu menjadi reminder buat kita, Ci. Kalau kasih Tuhan tuh nggak pernah berhenti buat kita. Terus mengalir dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Ci. Kalau mungkin manusia bisa ngecewain kita, Ci, tapi gue jamin kasih Tuhan nggak bakal ngecewain kita, Ci. Wah, setuju banget tuh. Kasih Tuhan mah emang abadi ya, Be, ya? Betul. Ya, beda lah sama manusia. Oke. Wah, banyak banget nih, Be, yang kita udah bahas hari ini. Kita, yang pertama kita diingetin bahwa kayak kasih Tuhan itu ditunjukkan dengan buktinya dalam kehidupan kita juga gitu. Betul. Ya, Be, yang tadi kita udah ceritain. Terus kasihnya juga tanpa syarat. Dan yang terakhir apa nih, Be? Yang pastinya kasihnya Tuhan itu nggak akan berhenti dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bener banget nggak sih? Betul sekali. Kayak sampai kapanpun kasih Tuhan tuh bakal tetap ada. Betul, mau kita berbuat dosa kayak atau apa kayak, Tuhan tetap mengasihi kita ya, Be, ya? Betul, dan itu juga jadi reminder buat kita untuk selalu ngasih sama kita tanpa kita membeda-bedakan, maupun itu yang bikin lu kesel, yang bikin lu jengkel, tapi Tuhan sendiri kan ngajarin kita untuk selalu mengasihi kan, teman-teman. Jadi itu sih yang bisa kita bawain hari ini ya. Betul sekali. Nah, berhubung kita udah selesai sharing nih, kita boleh tutup dalam doa ya, guys. Ayo kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan. Aku dan CNG boleh men-sharingkan tentang kebenaran firman-Mu, tentang kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sama kami tanpa pandang bulu Tuhan. Seperti Engkau sendiri Tuhan, yang adalah kasih itu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini dapat tertanam di hati kami dan setiap pendengar Tuhan, biar dapat tumbuh dan buahnya dapat kami nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you teman-teman yang udah bergabung di online service kita hari ini. See you and God bless.